but have sensitive feelings. Man. Yelah, laki tapi lagi sensitif daripada laki. Man, sekarang ni tak ada siapa yang tak lawa. Yelah, semua cerita tu lah sini lawa. Definisi perempuan yang pasti bukan Yazid. Dia adalah perempuan. Betul-betul perempuan. Ha. Yang pasti pakai tudung. Dia dari dunia. Perempuan ni, dia ibarat harta dunia yang kita betul jaga. Malmut, pergi. Aku dulu cepat nangis. Cepat nangis. Apa je? Gedi. Gedi, beria. Boy. Gelabah. Pendek. Perempuan ialah makhluk Allah yang dicipta untuk menggoda kaum Adam. Sejenis mamalia. Kalau perempuan tu tak menyakitkan hati, dia cantik. Itulah dia, kau tak gedi, tak mengada, tak menyakitkan hati. Ah, perempuan tu cantik. Perempuan cantik bila apa sih? Bila dia merajuk kan. Eh, bila dia hentak kaki kan. Yes. Nampak comel sikitlah. Yang tegur sikit lepas tu nak emosi bagai. Memang ada orang macam apa, manusia jenis emosi. Cuba chill sikit. Kenapa di sekolah mereka merupakan orang yang terawal datang turun ke tapak rokol, tapi kalau dekat rumah untuk bersiap bila keluar, dia lah orang yang terakhir untuk meninggalkan rumah. Lepas tu sangat kata dia gemuk, bila makan cakap gemuk gemuk gemuk. Tapi yang saya tak fahamnya, hari-hari ke OKP perempuan juga penuh. Laki awal bulan je penuh eh. Ah, waktu kau masuk kelas pun perempuan yang bawa makanan, laki minta dari perempuan je. Kenapa suka K-pop? Bila dia cakap dia gemuk. Prep bising, prep bising, semua bising. Ah, suka merajuk. Kenapa suka merajuk? Cepat koyak. Sikit je koyak. Lepas tu, betul nak nangis. Lepas tu, semua salah laki, lepas tu perempuan yang betul. Okey. Kenapa ada yang tinggi sangat? Tu je. Think good about boys. Jangan ingat semua lelaki nak usah apa semua. Tak ada, kita orang tak ada usah sangat. Belajar elok dan belajar untuk jadi isteri yang soleha pada bekas-bekas suami anda. Jagalah aurat. Jagalah perangai.